Hai semuanya, selamat pagi. Selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di Jerman. Hari ini, pagi ini saya ditugaskan oleh suami saya tercinta untuk memotong rambut dia. Dan ini dekat sekali kali. Nanti yang ada kalian muntah melihat muka saya. Jatuh gue. Dan cukuran rambutnya dia itu ternyata sudah dibuang sama dia karena error. Dan saya akan mencukur dia itu dengan cukuran jenggotnya. Sebenarnya saya takut kalau misalnya mencukur pakai ini karena pasti tidak akan rapi, tidak akan bagus hasilnya. Saya tidak peduli karena itu bukan rambut saya, tapi saya harus melakukan yang baik karena dia adalah suami saya. Jadi serba salah sebenarnya ya. Oke. Dia sudah menunggu di sana, saudara-saudara. Nyalakanlah lampunya sayang supaya tidak terlalu gelap. Pegang dulu kameranya sayangku, aku harus mengambil air. Ya sudah kalau aku tidak mau. Saya ambil air dulu, ini air biasanya saya isi untuk tanaman-tanaman saya. Saya sudah banyak punya tanaman-tanaman guys di rumah ini. Karena saya sudah mulai menanam-nanam, tapi saya belum bikin videonya tanaman apa saja sebenarnya sudah saya tanam. Dari bulan lalu sudah saya mulai videonya yang pertama, tapi sudah muncul ya yang pas pertama yang hanya saya tanam itu kangkung, kemangi dan cabai kalau tidak salah. Dan saya itu menambah sampai rumah ini tidak muat lagi. Sudah saya isi, bersiap-siaplah kepala Anda dan saya siram. Oke, mari kita ke ruang tengah lagi. Ini adalah tanda di mana ruang bawah tanah itu sudah full dengan jemuran, jadi tidak muat. Hai kamu. Itu jangan kaget guys, itu suara pemanas ruangan yang umurnya sudah sangat tua. Yang sebentar lagi kiamat dia. Pertama-tama, majuan sayang, sebelah sini sayang. Ini maafkan dengan jemuran yang di sini ya. Abaikan. Betul. Pertama-tama adalah kita harus menyiram kepalanya seperti ini. Mandi dulu kau. Mandi. Oke, seperti biasa kalau katanya telepon ini, kalau aku nyisirin dia kayak begini katanya udah kayak opa kumis guys. Opa kumis yang keren tau opa kumisnya. Kalau kata Stefan gitu. Tapi aku suka potongan seperti itu. Oke, kita mulai saja, tidak usah berbasa-basi. Ini kita angkat dulu. Oke. Lalu kita nyalakan. Saya itu tidak punya keahlian, tidak pernah khusus untuk cukur rambut. Saya memulai untuk mencukur rambut ini adalah karena naluri apa ya? Maksudnya naluri saya untuk menghemat keuangan. Karena kalau cukur rambut di Jerman itu cukup mahal guys, sekitar 20 euro itu udah 350.000. Daripada uangnya sayang kan dibuang-buang ke sana, mendingan saya yang cukur rambut dia dan saya mendapatkan sesuatu imbalannya. Kemarin saya dapat arung yang dibeliin sama dia, jaket harga 20 euro, jadi impas. Jadi saya potong dulu rambut dia ya guys ya. Oke.
konsentrasi yang penuh supaya tidak salah foto. Karena dulu pernah saya itu salah foto guys, saya langsung cukur langsung dari tengah. Wow. Makanya dari itu dia pernah sempat botak. Tapi dia tidak menyesal. Karena saya telah salah memotong rambut dia dan dia ketagihan. Kann ich schärfen? Nein. Die ganzen Kotelette weg? Nein. Die Berichtung war sayang. Tidak akan saya hilangkan. Aja. Tidak usah khawatir ya. Saya menciptakan kedamaian kamu. Yang apa tangannya? Also einen neuen Rasierapparat kaufen? Ja. Baru saatnya kita memainkan yang ada di sini. Ini adalah potongan ala Lona, jadi jangan diikutin ya guys. Ala Lona? Iya. Jangan diikutin, berbahaya. Nanti ada kalian diamuk sama suami kalian. Kalau Stephen ini sudah kebal. Yang penting itu rapi. Kalau pada saat kejadian saya salah potong rambut dia itu guys, dan saya mulai itu langsung dari tengah-tengah, itu langsung saya botakin sampai sini. Puji Tuhannya sampai saya tidak marah. Kalau saya jadi dia mungkin saya sudah ngamuk-ngamuk, sudah nangis 7 hari 7 malam. Tapi dia sama sekali tidak marah, yang ada dia malah ketawa-ketawa. Dan akhirnya dia melanjutkan untuk pemotongan rambut dia sendiri. Dan dia membotakkan, akhirnya membotakkan rambut dia. Tapi jadi awet kalau rambutnya botak gitu guys. Jadi dia kayak berapa bulan gitu dia gak bakal cukur rambut. Tapi sayang kalau dia botak tuh jelek banget. Dia gak cocok botak. Botak-botak. Botak is kind of hard. Ah, is kind of hard. Nein. Ich hab erzählt, damals habe ich fast deine Haare geschnitten. Oder? Das ja, das du hast, aber du warst nicht sauer. No. Aber du, danach hast du selber. Ja. War alle auf der Arbeit gesagt haben. Scheiße. Was ist das denn auf dein Kopf?
Warum soll es sauer sein, wenn sich die Haare breit schneidet? Die wachsen doch sowieso wieder nach. Mhm. Die wird nicht. Die wird lebt noch. Genau. Dunia ini masih hidup, jadi untuk apa marah-marah? Kalau kata Tony itu guys. Cuma kalau itu ini jarang banget marah-marah. Cuma kalau yang sekali udah marah, monster. Ya monster. Oke, aduh, aduh Zawa. Ya. Ya monster. So klein monster. So kleine dosa. Wenn du immer sauer ist, geht die Welt runter. Wenn Lorna sauer ist, gibt's Armageddon. Ob das geht? Sudah selesai. Fertig? Ya. Saya tidak berani terlalu pendek. Jadi inilah hasilnya, guys. Ya. Tidak rapi karena saya tahu. Saya tidak bisa motong rambut, yang penting asal pendek aja kelihatannya. Semoga suami saya suka dan saatnya saya menunjukkan kepada dia hasilnya. Silakan dipegang dulu bapak. Pegang. Ya, mein Bauch ist gut. Iya. Schön. Bagus katanya, guys. Ist gut? Very. Findest du auch? Ja, schön. Gut. Bagus, guys. Bagus. Okay, sudah selesai potongnya. Terima kasih sudah menyaksikan video keluarga Batak di Jerman hari ini, edisi potong rambut suami tercinta demi menghemat uang daripada bayar mahal-mahal ke salon. Lebih baik kita potong sendiri, jadi uangnya bisa dipakai untuk beli jaket deh. Oke, sampai jumpa di next video selanjutnya. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Dadah, salam dari keluarga Batak di Jerman. God bless you.